ini dia daging larvnya. Menurut Mas Ki sih terlalu pedes ya, tapi kalau menurut Kasas nggak apa-apa deh. Mas Kis itu bisa makan pedas. Hey guys, kali ini Kak Sas mau masak larb ala orang Thailand ya, daging sapi cincang sama bumbunya ada bawang putih, terasi dan cabai ya. Cabainya dikit aja soalnya takutnya Mas Kis ini nanti kepedesannya dan Dedek Johan ya. Jadi nggak kakak kasih banyak-banyak cabai ya. Terus garamnya nanti tambahnya kalau sudah masak aja, jadi nggak terlalu asin. Sekarang kita mengulek dulu. Ini udah jam 11 siang ya. Johan main-main sama oma opanya ya di seberang jalan. Orang tua Mas Kisi itu rumahnya di seberang jalan ya. Jadi kita di gang buntu kalau istilah Indonesia ya. Dead end bahasa Inggrisnya. Kalau kalian nggak kalian mau belajar kosakata baru, dead end itu kayak gang buntu karena dead itu mati kan. N itu berakhir ya, mati berakhir. Gimana sih? Baunya sudah sedap sekali karena ada apa itu? Terasi dan bawang putih, kayak sambal terasi gitu. Nggak usah alus-alus juga nggak apa-apa ya. Asalkan bumbunya itu merata. Gini aja sih, nggak usah alus-alus ya. Kakak tunjukin gimana masaknya ya. Alright, terus kakak tadi petik basil dari kebun ya. Kita masak yuk. Jadi bumbunya yang gak Sas pakai, kalau kalian nampak ini tadi yang sambal terasinya dan basil, ini campuran antara basil Thailand ya, yang apa stemnya, gagangnya ini warna merah nih, basil Thailand hampir sama dengan kemangi ya. Terus yang ini yang basil Italian basil, kayak basilnya orang bule ya, Sas bilang ya. Terus ini ada daging sapi yang udah digiling, lebihan kemarin Kak Sas masak taco. Jadi mau pakai ini, terus ini garam dan fish oil ya. Minyak ikan ya, kalau orang Thailand, karena ini resep orang Thailand jadi pakai minyak ikan, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Jadi harus dikasih minyak dulu, ini penggorengannya. Enggak usah banyak-banyak soalnya daging sapinya udah itu ya, ada lemaknya ya. Kita tunggu sampai minyaknya panas. Kayaknya minyaknya udah panas ya guys ya, kita masukkan bumbunya. Gampang aja ini ya. Pasti enak makannya sama nasi ya. Kalau orang Thailand makannya sama daun salad ya. Terus kita masukkan dagingnya ya. Baunya bau terasi. Saya mesti buka jendela ya. Buka jendela dulu. Bau. Ini sayang sih, saya mau kasih air dulu ya. Benar-benar bau terasi. Baunya sedap banget. Terus kasih ini sekitar 1 sendok teh ya. Udah cukup. Terus di sini kita kasih garam cukupnya. Terus
Terus kalau kalian punya hoisin sauce, bisa pakai hoisin sauce. Ini namanya hoisin sauce. Kalau enggak kita pakai kecap manis juga bisa. Karena ini manis ya. Cepet banget masaknya. Kita icip-icip ya. Setelah masak saja baru dimasukkan itu basilnya ya. Nah, ini udah masak. Kita masukkan basilnya. Kita matikan apinya ya. Hai sayang, Mas Kesi udah selesai kerja. Udah selesai Mas? Sudah. Sudah. Ini udah jam 11.23. Di mana Johan? Sama Mom and Dad. We can eat this with salad or with rice. Okay. You want to taste it? See if we need salt. Okay. Ini maybe put more basil, huh? Saya mau kasih basil karena Kak Sas punya banyak basil. Yeah. Kak Sas taruh basil lagi. Punya banyak basil ya. Enak Mas? Enak, tidak. Kurang tidak asin? Dulu. Garam lagi? Belum garam. Tidak. Pedas? Pedas. Pedas? Mas Casey bisa makan? Pedas sekali. Pedas sekali? Hmm. Pedas sekali? Tapi enak. Enak? Kasas nanti kerja jam 1, mau makan siang dulu. Ya begini, ini makan siang Kasas makannya sama nasi ya. Alright. Sudah selesai. Ambil, Johan. Jemput Johan? Jemput? Iya. Ini dia daging larpnya. Menurut Mas Kisi terlalu pedes ya. Tapi kalau menurut Kasas, gak apa-apa deh. Mas Kisi tuh bisa makan pedas, cuman beliau tuh ceguen kalau makan pedas ya. Larpnya sudah jadi. Alright guys, Kasas mau makan dulu ya. See you the next vlog. Bye bye.